Beko. Waalaikumsalam. Wah, Om Bek. Iya, Om Beko. Siap. Om Beko, ini dari mana nih, Om? Udah rapi ya, aja style-style ini. Habis jalan bagaimana nih, Om? Biasa, Bro. Habis nyobain impian saya, Bro. Oh, Om Beko. Ya, siap. Itu motor samping Om Beko tuh apa, Om? Ini tuh motor Harley Davidson Ultra Electra yang masih Evo tahun 97, Bro. Ini sudah injeksi. Oh, ini udah injeksi? Sudah ya? Injeksi. Udah, ya. Ada ceritanya kalau pertama beli Harley Electra ini, Om? Boleh dong, Om, berbagi sama Om Reda di rumah. Jadi gini, Bro, saya itu dulu waktu masih kecil, kalau ngeliatin orang naik Harley, laki-laki itu naik Harley itu kok benar-benar kelihatan maco. Okay. Nah, itu mimpi saya. Laun lapat laun, memang mimpi saya itu memang pengen kayak beliau-beliau yang memiliki Harley yang cowok maco. Anak kecil tuh cita-citanya inilah terwujud. Pada saat itu saya itu pakai motor yang bekas KTT 6 blok, Bro. Dan memang awalnya saya memang cita-cita itu memiliki Harley Davidson. Oke. Cita-citanya itu. Nah, setelah itu kita kan pakai motor yang itu kan kita kan pasti berhubungan teman-teman, Bro. Memang mimpi saya itu punya Harley Davidson. Itu motor apa pertama? KZP, Kawasaki KZP 1000 bekas KTT 6 blok. KZP 1000 yang polis. Iya, betul. Motor langka tuh, itu, betul. Tapi mimpi saya itu memang karena memang punya Harley. Punya duit sedikit buat nambahin enggak ada, Bro, kalau enggak jual yang kaset per bro. Ribu, ya. Ya. Okay. Akhirnya duit cukup buat nambahin buat ini, alhamdulillah kebeli ini, Bro. Yang hasil jual kaset P tadi, Bro. Terus akhirnya ini saya beli waktu itu 2008. 2008 mau beli. Betul. Bekas juga, Bro, kita mau beli baru mahal. Betul, betul, Om. Ya kan mahal, mungkin kalau yang baru, aduh apalagi saya anaknya tukang tempe, Bro, dulu. Bangga banget, Bro. Suatu benar-benar suatu kebanggaan laki-laki itu kalau naik Harley itu. Itu dan mimpi saya itu ternyata ya memang laki-laki ya Harley Davidson, Bro. Mimpi saya ya memang untuk naik laki-laki yang memang kelihatan gagah maco Harley Davidson. Sudah kemana aja ya motor, Bro? Ibaratnya ini bini muda, Bro. Ajak kemana saja, udah nurut dan tidak pernah masalah. Ke Bali, Medan, Solo pulang pergi sendiri, ride solo juga, paling sama istri. Ya, saya pulang kampung dan maaf nih saya orang kampung dan benar-benar orang kampung, Bro. Oke, siap. Background ibu saya itu orang kampung, tukang tempe. Saya bawa pulang ke sini, tidak percaya bahwa saya itu anak tukang tempe. Tetapi dikira itu saya itu pejabat dan anaknya pejabat. Waktu masuk ke desa. Waktu pulang ke desa saya. Sendiri dan orang tidak menyangka bahwa ini anaknya tukang tempe. Orang menyangka bahwa ini adalah pejabat mana? Memang memakai motor Harley Davidson bahwa itu kalau paling tidak anaknya pejabat. Itu orang sudah pada liatin bahwa sampai ditanya itu siapa? Itu yang bikin saya lucu. Oke. Ketawa, seneng. Saat itu Om mengenali mereka, tapi mereka tidak mengenali Om, ya? Iya. Saya dulu juga begitu, Bro. Saya juga mungkin secara nalar saya tidak mampu. Tetapi alhamdulillah Allah tuh kasih ini. Cita-cita saya sampai saya rambut ubanan, saya punya duit, saya harus beli Harley. Duit saya sampai terkumpul, sampai uban pun udah tua, saya harus beli Harley. Dan itu terwujud, Om? Terwujud. Om sudah pakai motor ini, terus gimana reaksi ibu saat itu? Ibu cuma lihat-lihat ini motor apa, nama orang kampung. Bengong, lihat apa, ini motor apa. Terus ya saya jelaskan, ngobrol-ngobrol, ketemu kangen ini. Terus ternyata ibu itu suka ke pasar atau ke kota kabupaten. Itu saya memang jauh dari kabupaten. Dari kabupaten, kadang-kadang, leh ternyata motormu itu di kabupaten itu jarang ya. Iya kan, di kabupaten itu jarang. Dan jarang orang punya. Minder karena masih minder itu dia takut siapa itu? Oh, takut siapa? Iya, takut bahwa karena apa? Rata-rata orang di sana itu pejabat tuh yang punya Harley. Rata-rata pejabat dan orang punya duit. Orang kampung saya juga dulu minder.
Dan saya juga maklumin, tetapi saya memperkenalkan saya itu anaknya Bapak ini, jangan monggo main datang tuh pada ngeliatin seperti sama pengalaman saya bro, ngeliatin sama kelongok-kelongok begini motor apa ya, iya itu, oh begini ya motor saya juga dulu begitu, itu saya dulu begitu, lihat motor gede Harley itu dulu saya, sampai begitu, tetapi kalau berkendak, yang mungkin pada saat itu nalar manusia saya itu tidak mungkin tidak masuk, tetapi karena mimpi saya itu punya cita-cita yang sangat kuat bro, terus saya harus punya itu setiap jalan naik motor Grand. Pada saat itu masih motor gen, saya harus punya motor itu sambil bojeng bini. Duit dari mana? Istri itu begitu bro. Gak yakin? Itu. Karena ibu itu orang kampung, gak berani. Dia itu takut. Takut, suaranya pun juga sudah takut. Dan kemarin pulang juga pernah saya ajak, Mbok. Panggil orang kampung itu, itu Mbok. Iya. Sayang, Mbok, naik motorku yuk. Lah aku sudah tua gimana? Susah. Karena ibu saya juga naik mobil pun juga enggak bisa. Saya pulang bawa mobil, saya ajak naik itu pun enggak bisa, enggak mau. Teruslah bermimpi dan bekerja keras. Oke, Om Riders. Like, comment, and subscribe. Big Ride and Classic. Anak Kang Tempe naik Harley, bro. Semangat.